Berikut dan cinta di depan. Bila ada Pak Tiga dulu, kos operasi mencecah 10 ribu. Setiap bulan saya pergi, 16 bulan lah. Boleh jalan dengan cak, dengan pertolongan Allah. Kita tolong ada orang, dia tak akan menyusahkan kita. Pasti dia tolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu, insan surullah yang surkum. Ayyuhalladzina amanu, insan surullah yang surah 46, surah 47, pada ayat yang ke-7. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu tolong agama aku, niscaya aku akan memberi pertolongan kepada kamu dan akan kuteguhkan pendirian wajib agama aku. Dan Nabi menjanjikan yang semua iman jamaah pertolongan Allah kepada jemaah. Sebab itu dalam memperjuangkan agama Islam kita adalah berjemaah. Dan Nabi menjanjikan jemaah, jemaah Islam, jemaah yang beriman, yang memperjuangkan matlamat-matlamat yang baik, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, yang bermaksud dan orang-orang beriman mereka berjuang di jalan Allah. Apa matlamat orang-orang beriman yang memperjuangkan agama Islam? Kata ulama, pertama, cita-cita mereka yang pertama untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bertakwa. Bila kata bertakwa, seluruh penduduk negeri atau negara tersebut, rakyat negeri atau negara tersebut, untuk dan patuh mengikut perintah Allah. Itu matlamat orang yang berjuang di dalam Allah. Haram, mereka haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wajib, mereka tak haramkan. Maklumat juga. Maklumat, orang-orang beriman yang berjuang di dalam ini. Yang kedua, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Makna hasil bumi, negara yang mereka hidup, diagih-agihkan kepada seluruh rakyat. Rakyat tak mimpulah. Tiap rakyat ada rumah, mampu memiliki sebuah rumah, tak apalah kalau kerja, gaji rendah, tak beli, tak ada rumah yang tak mampu. Tapi semua orang makmur. Dan ini mana nak ada makmur? Yang kerak dia tak. Post Malaysia tinggal berat, kerugian. 227 juta. Post Malaysia. Ada mumpul ni. Apa dia ada mimpi yang dapat bonus bila dia gila kunci. Di parlimen, parti pembangkang kata rugi 500 juta. Dah. Dia kata 227 juta. Ada apa dia? Tanda kemakmuran negara kita. Dia salah guna. Kita pihak pemerintah terlalu harap nak menswastakan apa saja yang boleh. Orang lain mana dia nak makan? Apa pula? Dia buka pinak beza di antara swasta dengan korporat. Swasta hak milik persendirian. Korporat hak milik kumpulan. Selamat lagi kumpulan tuan-tuan. Kerajaan berada awak dalam tu. Dia sebut GLC, Government Link Company. Tapi kalau swasta, contoh anak swasta, kita swastakan air di Pulau Pinang. Ya, kepada syarikat Johor ini. Itu yang berat. Pengurus dia, jadi. Jadi kita kena minum pola itu. Kau suka aku nak tunjuk kan? Jadi banyak duit, banyak modal. Kan? Ayah di Pulau Pinang, kami dia dapat ambil ni, naikkan kadar. Ha. Dia untung 1 juta, bayar cukai 20 juta, dia dapat 80 juta. Kalau kerajaan sendiri yang urus, untung 1 juta, boleh kembalikan semua kepada rakyat. Itu beza orang. Dapatlah enam. Lagi yang nampak tadi. Tuan-tuan bukan faham kan? Swasta apa benda,
Kok enggak, kok benar? Penjuasaan ini adalah ajaran Yahudi dan Nasara. Kapitalisme. Inilah lahirnya istilah kapitalisme. Kapitalisme maknanya ialah sistem ekonomi yang banyak tertumpu kepada sektor swasta. Itu kapitalisme. Bila dah dikepak milik orang perseorangan, rezekinya berlaku di tidak. Sebuah negeri sebelah Afrika Selatan. Tidak. Mereka menswastakan air dengan minyak contoh. Bagi contoh Tuhan, kuliah saya semua untuk nenek saya. Politik ada yang Tuhan, ada hati, ada kata orang-orang buat. Mereka menswastakan air di Langkawi. Tahun 1969, perjanjian itu hanya tamat pada 2020. Tuan-tuan tahu tak, dalam perjanjian tersebut, yang ini hampir 20 tahun, perjanjian itu, syarikat yang bernama Kellywood sendiri yang berhak. Berhak mendapat pembayaran setiap tahun 39 juta. Sedangkan, kutipan air di Langkawi hanya sekitar 14 juta. Kerajaan Kedah terpaksa menampung kerana patuh kepada perjanjian yang telah ditanda tangan. Okey. Kerajaan Wondiu. Ayah mungkin dapat ada juga. Nak bayar kat Wondiu 39 juta. Sebab itu ini yang ini. Kapitalisme dalam bahasa Melayu kita sebut tingkat cinta golongan yang membonot atau memonopoli apa kekayaan yang ada di atas muka bumi dalam negara yang mereka hidup. Ini menyalahi Islam kerana Islam mengajar kita kaila yakuna dulatan bainal aghniyah minkum. Suratul Asri, surat 59, di pertengahan ayat ke-7, Allah mengamanahkan kepada kita supaya kekayaan sebuah negeri atau negara itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Tapi siapa kaya? Siapa ada modal? Siapa bolok segala-galanya? Jadi bila doa syi'a ghaira menswasta sesuatu hak milik rakyat yang asalnya menjadi hak milik orang sahaja. Ini yang dilakukan tuan. Kita ambil. Nampak kita apa?